ready, countdown 10 9 8 7. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Okay guys, macam mana dengan pengabaran bis kita pada hari ini? So now aku berada di sana kok. Masa ini aku berada di Tanjung Bunut bos. Tanjung Bunut. And then pada hari ini aku akan review. Review satu garai. Kan puasa kan? Supaya bis kita tertulus di mana akan beli makanan untuk juadah bersungkai. Okay? So jom kita zoom ke sana. This one, the drink is very good. Okay. If you walk during the hot sun, okay. You have sweaty. Okay. The ketiak very jebasa. Okay. You drink apa yang kau merepek okay. Setan? Apa yang kau merepek di bayul? Kam. Benda boleh buka. Lebih pilih tekam. Volume ada. Pot cantik bos, pot cantik. Pukul 2 petang buka time puasa tadi makan ramai-ramai kena tangkap ramai-ramai bos. Let's go bos. 100 bos. Aku mau 100 awalan ni geng. Aku mau 100 geng. 100. Guys. Untuk siapa yang berhampiran dengan kawasan Tanjung Bunut, kita boleh datang kemari mencoba apa namanya nih? Kui tiau. Kui ayam. Kui. Harganya oke. Dia makan cawten ah. Oke. Jurangnya membagi bos. Rasanya oke. Okay. Not bad. Bos. Welcome free bos. Sekarang ini kita berada di Tanjung Bunut. Ato guys, iya punya ulah. Dah tentu tanto. Nah, tu nah. Kawanku tu, kawanku. Mana tentu tanto tulahnya. Support saya guys. Kalau kamu lihat tu, kawan gua tu jangan lupa subscribe saja, oke? Okay? Support guys. Siapa lagi mengingat tu kan? Ingat, kanak-kanak makan. Macam menu nasinya macam-macam geng. Sekarang aku bacakan geng. Aku menggantung teleponku dulu. Lepas ini tani lihat. Pilih ini geng. Kalian yang siapa pilih ini? Wow. Hujan di malam minggu tengeneng tak datang padamu. Subhanallah geng. Padasnya cun, nyamannya cun. Cakap banyak. Guys. Kami habis sudah makan guys. Yang ini ketinggalan tinggal makan tapaung ya guys. Padun tempat tuh guys. Nampak aku limited. Oke guys, alhamdulillah saya sudah untuk review garai boboy di Tanjung Bunut. Nah, anda jauh dari rumah kok. Dan kali ku datang kemari, and say thank you ada dorang. Yeah. So kepada bis kita, jangan lupa datang kemari untuk mencari juadah basungkai, bukannya tengah hari kan datang kemai. Nah, kan minta hambat. Oke, okay, so jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe. Peace.